Bila Zik tengah-tengah balik, tiba Zik terminat dengan ni. Push. Boleh gerak. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Nah, kali ni Zik ada di yes, Shah Alam Accessories Shop dekat Section 23 guys. Okay, jadi apa yang Zik nak buat adalah ini Zik pernah cakap Zik nak tukar Android player Zik eh. Okay, jadi macam ni kan. Kalau korang tengok dia sebenarnya okey je lah. Tapi masalah dia adalah touchscreen dia dah tak boleh pakai. Panas sangat ke Zik tak pasti. So touchscreen dia dah rosak, tak boleh nak tekan, cuma boleh tekan dekat sini sahaja. Jadi memang Zik kena tukar lah. Jadi apa yang Zik nak tukar, jom kita tengok dekat dalam kedai. Baik, jadi ini adalah kedai dia eh guys. So kita nak tengok apa yang ada dalam. Okay, jangan lupa kita scan dulu lah sebelum masuk. Bang, saya nak beli ni lah. Okay, sebelum apa-apa, Android. Abang tak masuk. Okay, jadi ada brother tadi. Sebenarnya Zik dah pergi dah. Cuma ada brother tadi, dia tunjuk kat Zik. Okay, Zik dah cakap kat dia. Yang Zik memang tak nak Android 9 inci ataupun 10 inci. Jadi, mula-mula first kali yang ditunjuk adalah so kita nak tengok. Okay, jadi mula-mula yang ditunjuk adalah ni lah, convex ni. Tapi masalah pada convex ni adalah dia adalah 7 inci dan dia bukan betul-betul fit ngam size Toyota. Jadi Zik tak nak lah yang tak ngam kan, sebab kena tambah tepi sponge ni. Zik nak cari yang macam Zik pakai sekarang tapi yang lagi up punya lah. So brother tadi dia suggest roadmap. Cumanya roadmap tak ada dekat sini lah. Macam ni roadmap ni 8 inci tak silap Zik. So yang tu roadmap ni sama yang macam Zik pakai. Cumanya itulah, Zik ingat nak cari yang lebih high end sikit. Jadi brother abang cari apa ya? Saya suggest yang ni lah. Kenapa saya suggest yang tu eh? Satunya abang tengok kita ada model free model. Sini ada free model. So kalau abang tengok kat sini, ini yang paling orang kata saya suka lah. Sebabnya paling saya suka sebab ada ni YouTube. Laju-laju sebab nak tengok YouTube eh? Memang. Ni abang boleh masuk YouTube ya. 5 horsepower tambah. 5 horsepower. Okay, jadi bro tadi dia cakap dia suggest yang ni lah 9 inci disebabkan 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB storage lah. So sebab dia ada DSP dengan EQ, harga dia RM899. Tetapi masalahnya Zik dalam hati Zik, Zik tak berapa berkenan untuk 9 inci ni disebabkan Zik nak betul-betul ngam saiz Toyota. Memang Zik tengok ni mula-mula memang nak teracun. Dia tunjuk dia punya setting kan. Dia punya setting dia contohnya macam ni DSP ni. Dia dah ada built-in DSP. So korang boleh setting macam-macam. Korang boleh setting equalizer semua. Korang boleh setting macam-macam lah. Smart bass. Zik dengar sendiri pun memang cun lah. Lepas tu Zik pusing-pusing lah tengok kan. Tengok kat sini, Zik ingat ada kat sini je. Tiba-tiba ambil kau. Zik terjumpa. Brand-brand yang dicakapkan brand yang agak mahal lah. Korang tengok ni, Pioneer, Kenwood, JVC dan juga sini pun Kenwood juga lah. Lepas tu inilah yang mengakibatkan Zik teracun ya. Bila Zik tengah-tengah balik, tiba Zik terminat dengan ni. JVC 898 ni. Zik try tanyalah bro tu kan, apa beza JVC ni dengan Android 9 inci tu. Cakap beza dia adalah hanya Android saja
Dan kalau in term of music, in term of sound quality, JVC ni lagi power lah sebab dia bersanding dengan Kenwood yang lain. Agak fikir panjang jugalah antara Zeek nak ambil Android sebab sekarang ni memang kita selalu pakai Android kan. Tapi Zeek tak berapa pakai Android dekat player Zeek. Jadi Zeek tak kisah. Dan Zeek amat pentingkan sound quality. Ambil JVC ni dan harga dia dia bagi RM898 dan upah pasang RM50. Jadi tiba-tiba dia racun lagi dengan Nakamichi ni, Twitter ni. Twitter ni 288. Tapi Zeek cakap nanti dululah, Twitter Zeek pun okey. Jadi inilah yang Zeek ambil. Jom kita bayar dan kita tengok orang tu pasang. Bos kita dia nak pasang lah. Ni yang apa yang Zeek beli ni, JVC. Okay, jadi kita tengok macam mana cara dia pasang. Guys, sekarang kita tengah setting untuk steering control ya. Semua dah siap pasang. Alright guys. Okay, jadi kita nak tengok je dia punya ni sementara ni. So Zeek nak setting jap. Interface dia Zeek rasa dia old school sikit lah, tapi Zeek tak kisah sangat. Sebabnya Zeek nak ni. Yang tadi demonstration tu Habib ni on. Di on je. Patutlah. Kita off kan lah. Demonstration. Dah beli, nak suruh jual apa lagi? So kita boleh set up home customize juga. Kita boleh customize home. So ni disk. Masalahnya disk ni tak ada. Ni Android. Android tekan Android. Okey, kita tekan Bluetooth ni lah. Bluetooth audio. USB. So ada apa ni? Banyak. Macam ni pun boleh iPod eh. Tapi tak tahulah iPod. Kenapa iPod, iPhone dan iPod tak tahulah sama ke tak. Okay, jadi USB. Kita tengok eh. Alright, settle. Jadi lampu ni pun nak tukar guys. Macam raya ke? Ui, siap ada angle eh. Kalau korang punya ni macam angle sikit. Push. Boleh gerak. Baru ketahu. Ui, jakun je wey. Ui, jakun ni jap. Push. Ui, bapak ah. Ui, sumpah tu Zeek tak tahu tu punya. Bapak ah, ini boleh. Ui, boleh adjust wey jakun tu. Ini kalau kau masuk orang kereta ni, first kali Zeek akan tunjuk, kau boleh buat ni. Kau boleh buat ni. Tak sangka boleh buat benda ni. Okay, jadi kita tengok-tengok dulu screen adjustment. Okay, ni screen adjustment lah. Bright ni. User customize. Boleh pilih. Warna kuning. Panel kanan, background. Boleh capture. Tak tahu pakai kamera apa. Okay, so kita pakai hitam. Boleh lah hitam lah. Nampak ni sikit kan. Rear camera, requirement traction. Parking guideline. Parking guideline setup pun ada guys. Korang tengok tu. Siap boleh adjust lagi. Setup dia memang mantul betul lah. Ui, memang tak sia-sia lah. Parking guideline, rear camera interruption. Okay, yang ni rasanya mungkin dia interrupt masa music. Equalizer, kita ada equalizer juga kat sini. So boleh tukar. Pop, hip hop, R&B, jazz.
Okay, kita ada sound effect kat guys. So ni boleh tukar eh. Oh, ni kalau jenis yang nak dengar ni lah, dengar suara gudang, kuat kan. Bukan gedang-gedung, suara tu suara lah. Betul-betul ni ke tak. So bass boost. Oh, si ada eh bass boost. Oh, bass dia makin kuat. Sound response ni tak pastilah apa benda ni. Memang kita kena banyak tengok lah. Tapi lagu memang menarik eh. Sekarang lagu memang cantiknya lagu. Ini radio eh guys. Radio boleh sound macam ni memang Zik agak puas hati lah. Sudah pasang untuk player Zik. Jadi nanti Zik akan, sekejap lagi Zik akan belanja korang sound dia, kualiti dia macam mana. Korang boleh layan. Cumanya Zik tak tahu lagi nak letak lagu apa, sebab takut nanti copyright. Disclaimer lah, copyright untuk video ni. Zik tak boleh buka lama-lama lagu tu, takut nanti video ni copyright. Okay, jadi Zik berterima kasih kepada kedai Shah Alam Section 23 kerana melayani Zik. Okay, jom kita layan. Alright guys, jadi tadi korang dah dengar kan dia punya suara. Zik cakap memang aduh puas hati betul lah. Itu belum tune betul-betul lah. Itu Zik baru macam set up sikit-sikit dia punya equalizer benda semua. Ini kalau Zik hantar dekat macam, kalau Zik tahulah ada orang yang pandai tune, dia dekat Mica, dekat Ceras, dia memang pandai lah kalau nak tune-tune ni kan. Bab ni kan, dekat mana sound tu ada, dekat depan ni boleh dengar macam konsert. Tapi ni Zik tak tune habis pun memang dengar dia, ya Allah, cakap memang kalau duduk dalam kereta ni, aduh, korang duduk lah berapa lama pun dah macam disco mini dah. Ini kalau habis PKP ni, kalau Zik ajak korang kan duduk dalam kereta kan, tak tahulah, takut nanti korang teracun habis lah. Tapi memang Zik puas hati lah. Walaupun dia punya player dia outdated sikit, player dia manufacture 2015 tau. So memang cakap kalau Android tu memang takde lah. Tapi Zik cerita sikit, sebab Zik akan buat part 2. Part 2 ni memang Zik khaskan untuk function-function dia apa yang dia ada lah. Macam part 1 ni Zik ceritakan kat mana Zik beli, berapa harga dia. Macam tadi kalau nak ikutkan, yang ni Zik beli RM800.5. Lepas tu dia pasang semua dalam RM900 lah. Lepas tu dia punya model, kalau korang nak tahu, adalah
Ni model dia KWV520BT. BT ni maksudnya Bluetooth lah. KW ni sebenarnya Kenwood. JVC, kalau korang boleh tahu, JVC ni dengan Kenwood dia dalam satu cooperation, kiranya dia bekerjasama. Kalau korang tengok dekat dalam Google ataupun dekat kotak dia, nanti part tu Zik tunjuk lah. Kotak dia ada tulis JVC Kenwood Cooperation. So player ni sebenarnya sama juga brand dia dengan Kenwood, tapi dia level murah sikit daripada Kenwood. Kenwood korang tahu je lah harga dia berapa kan. Siap ada bagi remote control guys. Nampak Zik siap beli ni lah magnet ni kan. Takkan nak pakai salotip apa ni 3M letak kat sini kan, tak cantik lah kan. Pakai magnet ni, so boleh letak kat sini lah. Nampak, itu fungsi dia. Kalau ada player ada remote control tapi korang tak belanja, apa guna kan? Tak adalah, gurau-gurau je. Okay, jadi inilah player dia, bentuk player dia. Memang betul-betul ngam, fit dengan ni, memang Toyota size. Itulah dia player JVC yang Zik beli ni. Tapi yang paling Zik memang kagum lah adalah dia punya ni lah, satu gesture dia. Korang boleh turunkan music dengan macam ni. Zik tak tahulah kalau Android ada. Tapi ini JVC ni dia punya tu ada gesture. Lepas tu lagi satu yang Android tak ada lah, memang Zik kagum, adalah bila Zik tekan ni. Nampak tak dia punya ni. Ada ni masuk CD. Tapi itulah, sekarang memang tak pakai CD lah. Tapi benda ni memang cun lah. Memang Zik macam kanak-kanak riang lah tengok benda ni. Okey, jadi itu sahaja daripada Zik. Nanti kita jumpa dekat part tu. Zik akan explain dia punya function dan benda semua. Memang Zik cakap JVC ni untuk orang yang suka dengan muzik lah. Kalau korang yang jenis guna macam YouTube, lepas tu guna selalu map, memang Zik rasa tak sesuai lah untuk korang. Macam Zik guna map semua memang dekat dalam phone. Zik navigation pun kalau tu map memang Zik kat phone lah. Kalau macam muzik, memang Zik pada orang yang suka dengan muzik lah, berbanding dengan orang yang suka lebih function pada Android semua tu untuk tengok dekat dalam kereta. Itulah yang kiranya memang kita ada yang minat Android, ada yang minat muzik. Dia adalah taste berbeza kan untuk orang yang dalam kereta ni. Jadi sebab itulah player tu dia ciptakan khas untuk orang yang suka muzik, khas untuk orang yang suka tengok macam-macam. Itu dia, adalah banyak-banyak function dia. Okey, jadi semoga video ini bermanfaat kepada korang. InsyaAllah kita berjumpa dekat part 2. Jangan lupa share, like, subscribe video Zik ini, subscribe MG3 Hub. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.